Jadwal final, Japan Open 2024. Hari Minggu, 25 Agustus. Pertandingan final Japan Open akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di final ganda putra, Goh Zifei, Nur Izzuddin, akan melawan wakil Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Pertandingan final ganda putra merupakan partai pertama dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-2. Di pertemuan terakhir mereka, Goh Zifei, Nur Izzuddin, berhasil menang dengan skor 21-13 dan 21-18. Di final tunggal putra, pemain Perancis, Alex Lanier, akan berhadapan dengan pemain Chinese Taipei, Chou Tinchen. Pertandingan final tunggal putra merupakan partai kedua dan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Chou Tinchen. Di pertemuan terakhir mereka, Chou Tinchen berhasil menang dengan skor 21-19, 19-21, dan 21-15. Di final ganda campuran, Tang Chunman, Teng Suet, akan melawan wakil Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan final ganda campuran merupakan partai ketiga dan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di pertemuan terakhir mereka, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil menang dengan skor 21-17, 15-21, dan 21-12. Di final ganda putri, Baek Hana, Lee So-hee, akan melawan wakil Cina, Liu Zhengshu, Tan Ning. Pertandingan final ganda putri merupakan partai keempat dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 4-2, untuk keunggulan Baek Hana, Lee So-hee. Di pertemuan terakhir mereka, Liu Zhengshu, Tan Ning, berhasil menang dengan skor 21-9 dan 21-13. Di final tunggal putri, Busanan Ong Bamrung Phan akan melawan wakil tuan rumah, Akane Yamaguchi. Pertandingan final tunggal putri merupakan partai kelima dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-10, untuk keunggulan Akane. Di pertemuan terakhir mereka, Busanan berhasil menang dengan skor 21-11 dan 21-19.